cuma buat kalian ada yang namanya Rizal Gang. Oh, banyak. Rizal. Anak enggak. Enggak boleh ketawa. Alfamart serba ada. Anunya. 4 kali replay baru tahu ada Alfamart. Hei, siapa nama kau? Neto. Mata kau kemana? Hah? Ya, gini kali lawak ya, betul. Hei. Udah mam kalian, welcome to my reaction. Kepala dua kau kepala dua. Ngomong manja bagaikan binatang apanda, pada nyatanya seperti anjing tetangga. Halo guys, kembali lagi dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fazer Zebua cuy. Kali ini aku pengen buat konten reaction lagi pasti cuy. Apalagi gua reaction, apalagi buat konten prank. Udah kakak gosir kita bahas supaya prank itu cuy. Udah tua, udah bukan umur awak lagi ngeprank. Tolong hei kau. Eh kau pasal soal kau. Kau jadi prank sana. Terusin generasiku anjay. Oh iya, gak selama-lama lagi kita langsung aja ke video ya. Tapi seperti biasa buat kalian jangan lupa tuh di like, comment, dan share teman-teman kalian. Follow IG aku, follow TikTok aku ya, linknya di deskripsi. Kita langsung lihat aja per TikToker FVP di hari ini yang penuh cerah ini. Yang penuh cerah ini. Ah kurang ya gitulah. Ya udah, kita langsung ke FVP-nya TikTok cuy ya. Eskuy. Aduh. Oma. Gimana sih? Kok cuman bawa amplopnya cuman goceng. Udah tahu kan fail full service. Rizal, gimana sih? Rizal. Kau udah full service, cuman goceng aja. Rizal tuh lakinya kakak ponakanku. Gak mungkin deh kayak gitu. Gak mungkin. Cuma buat kalian ada yang namanya Rizal Gang. Oh banyak. Rizal. Kaget aku cuy. Mak si Wibu. Gak habis-habis. Anime gak habis-habis. Ini anime pe Wibu. Apa sama ya? Pasti cewek. Hilang orang itu. Jadi tangan kepala dia itu ya. Anjir jadi kodam. Deril tangan kanan. Iya juga ya. Nah, ini yang betul nih. Betul ini aku suka kayak gini nih. Ih gemes. Iya gemes. Gemes. Anunya. Enggak boleh ketawa. Aku ketawa karena suara ketawanya nggak yang lain. Tolong dibuktikan kelihayan Anda. Anda berani tidak meraih saya? Aku suka. Dulu tak kenapa aku tuh suka alih konten-konten yang berbau dengan gombal. Makanya aku dulu tuh sempat buat konten gombal. Cuman udah tua, nggak ke situ lagi memen awak itu. Tim kreatif bisa nggak gua nggak usah gombalin Mbak Najwa? Takutnya gue baper pakai perasaan. Iya iya. Memang Najwa ini cuy ya, dia umurnya udah lumayan tapi wajahnya itu masih belasan cuy. Itulah cuy kalau udah orang beri bawa ya kan. Ha-ha, enak ditengok. Aduh. Ini guru aku nih, guru gombal. Karena pekerjaan atau hal yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan, saya harus dihukum mati. Saya ingin Anda yang menjadi eksekutornya dan saya nggak mau mata saya ditutup. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Biar kamu menjadi wanita terakhir yang aku lihat sebelum aku mati. Ish, anjay. Ngomong itu tepat nggak berantakan ya itu. Awak ngomong itu yang masih ku pelajarin tuh ya waktu gombal-gombal dulu cuy. Ngomongnya tuh jangan berantakan. Awak ngomong sama cewek nggak awak kenal tuh debar cuy. Kalian pasti ngerasain lah cuy, ya yeah, kan? Terkadang cowok merusak ceweknya bukan karena nggak sayang. Nah, karena apa lah bang? Awak tak tahu soal kayak gini-ginian. Tapi agar cewek bertahannya hanya dengan satu cowok. Bohong. Gak usah kalian dengan cakap-cakap cowok-cowok kayak gini. Aku cowok. Nggak kayak gitu juga konsep aku. Nggak pernah. Nggak ada itu. Kalau udah ngerasain satu, pengen ngerasain yang lain. Apalagi jumpa yang baru nih kan. Apa rasa lubang itu ya? Maksudnya, lubang pipet boba. Tak kemana pula dia. Bukan yang ada. Gak usah yang cakap-cakap kayak gitu. Gak usah kalian dengan cakap-cakap buaya-buaya kayak gini cuy. Udah jadul. Nggak ada itu. Alah, cakap setan. Beliin anakku iPhone dong.
Soalnya aku gak punya duit buat beli iPhone. Ayo guys, kita beliin. Dikit-dikit aja, gak usah banyak-banyak. 3, 2, dan 1, let's go. Dikit-dikit aja, gak usah banyak-banyak. iPhone tuh harganya udah banyak. Aku ya dari dulu sekarang iPhone masih iPhone ini. iPhone 7 kok gak salah nih. iPhone berapa nih ha? Aku kerem-kerem gak kena orang ini. Uangnya tak dari mana. Kayak gitu duitnya, kayak gampang aja cari duit. Uang pecah seratusan dan uang 50 ribuan. Yang 2 ribuan pun jadilah bang. Segempok lagi ini tuh awak. 10 juta dikit-dikit aja, gak usah banyak-banyak. Iya, 20 juta. 20 juta Abang Harian, tolonglah Marian upgradein PC ku biar aku bisa live main PUBG. Dikit-dikit aja. Upgrade alah, tolonglah awak. 3, 2, 1, let's go. Entahlah aku nengok orang-orang sekarang tuh banyak ahli duitnya. Entah dari mana, bagi-bagi kayak gitu. Hei, gak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Anunya anu lagi tentang duit lagi. Hah, bagus. Eh, buset. Apa lagi? Maksudnya apa sih? Ini konsepnya kayak mana? Tadi maling duit, tiba-tiba jatuh cinta. Dijatuhin lagi. Diambil, dikasih. Yang copet tadi apa kabar? Jatuh lagi? Ambil lagi? Kabur? Yo, hahaha. Oh, ceweknya cemburu gara-gara itu. Baru uangnya dikasih. Oh, tasnya dilempar. Dikasih. Maksudnya kayak mana sih? Tolonglah bikin konten tuh yang jelas. Kenapa weh? Awak capek bikin konten. Berpikir dulu waktu bikin konten. Misal kayak konten kayak gini kan. Gimana biar penonton tuh ngerti sama apa yang kita maksud. Mak melebihin drama TikTok dulu bah. Oh iya, begoyang begu. Eh, ya, begoyang tuh rambut. Kok bisa gitu ya? Aku tak tahu kok bisa kayak gitu. Pasti kan kita sepemikiran nih. En, tepuk-tepuk Alfamart. Sekarang logo Alfamart ganti ya. Mata kau yang ganti, bodoh. Tak kemana kau tengok. Tengok lagi, sekali lagi. Kayak ada sesuatu yang pengen ditengok terus gitu. Alfamart serba ada. Anunya. 4 kali replay baru tahu ada Alfamart. Hei, siapa nama kau? Neto, mata kau kemana? Hah? Aku aja awal nengok aja ke Alfamart. Nah, ini nah. Pada tadi aku nunggu kau, dek. Iya, kemana sih kau, dek? Nggak jelas padahal. Sumpah. Padahal nggak jelas tapi EPP. Dan awak tonton juga penasaran gitu kan. Karena ada sesuatu yang bakal menjadi indah gitu. Tapi boleh lah nak titok ya. Yang mana ya? Ini kayaknya kalem-kalem judes nih orang ini. Mau manis ya? Ini Agus, kok ngapain Gus? Tolong Gus. Udah kok ngepreng aja, kok ngapain? Kita tengok lu kok nawain satu ini bah, udah lama tak jumpa. Oh mak. Hahaha, kreatif kali memang gambar nih. Anjay. Nasi gulai sampai rebus. Hahaha, keren guys. Yang suara bassnya tadi itu yang awak kaget. Ya betul lah, paten kali sih. Kok gak kepikiran aku bikin konten-konten gitu ya. Udah nyampe nih negara mana video ini we. Oh mas, sampai negara ya guys ya. Ha-ha, kita tengok komentarnya ya. Antari Antartika, Jawa Timur, Indonesia,
Sumatera Utara, Argentina. Sampai di tempat saya, agak lain model yang suka-suka kalian lah. Ditanya negara, satu negaranya pada komentar. Yang dulu, biarlah yang dulu. Jangan kau timbul-timbulkan kembali lagi untuk mengingatkan masa-masa yang dulu. Tolonglah, hey, siapa nama kau ini? Ada yang lebih? Aku tahu dia, pernah aku tonton kemarin tuh konten-konten sebelumnya. Kenapa muncul lagi? Hayang. Kamu nanya? Kamu nanya? Apa maksudnya ke WA? Maksudnya apa ke WA? WA dia kah? Nyok dia kayak gitu ya udah seneng kali. Anak gua diajak-ajak minta duit buat beli Amer, lu gua gebugin lu sekalian lu. Oh, mati kau. Kau minta duit gede banget lagi, 25.000. 25.000? Katanya buat makan, katanya buat beli Amer sama lu. Yakin aja lu. Besok datang ke sini gua sampang. Iya memang sih 25.000 enggak banyak tapi untuk beli Amer juga. Nah, gitulah konsepnya. Kena tepuk lah kalian sama mamak kalian kalau mamak kalian tahu. Alah, nak zaman sekarang pengen mabuk tapi uang mamak juga dipakai uang orang tua juga beban. Oke, jadi reaction kita sampai di sini aja dulu buat kalian. Gitulah pokoknya. Yaudah, aku Ibnu. See you di next video. Peace out. Bye.